Bencana angin puting beliung menerjang Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Akibatnya sebanyak 124 rumah warga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Usai kejadian, sejumlah pihak turut memberikan bantuan pada para korban. Satu di antaranya datang dari Komando Distrik Militer 1202 Singkawang. Aksi dipimpin langsung Dandim Letnan Kolonel Armet Victor Lopulalan. Puluhan prajurit ikut dikerahkan untuk membantu proses perbaikan bangunan. Terkena musibah puting angin puting beliung. Jadi melalui kebijakan dari daerah, DPRD, serta kecamatan dan desa, kita berkolaborasi. Bantuan itu apakah dari Pemda maupun dari masyarakat ataupun relawan-relawan yang ada, sehingga mempercepat pembangunan perlengkapan rumah tempat. Dari 124 rumah, 35 diantaranya mengalami kerusakan berat, sementara sisanya rusak sedang dan ringan. Terdapat 4 desa yang terkena dampak bencana angin puting beliung, yakni Desa Sabau, Desa Bukit Serayan, Desa Marunsu, dan Desa Samalantan. Dion Setiawan, Kompas TV.